Hari ini aku ke kebun untuk ambil buah pepaya untuk buat sayur sebentar untuk makan siang kami sama Oma sama Bonsu. Dan kamu tahu apa sampai kebun di Kalabasi ini? Di kebun sini kan banyak tuh nanas, pisang, nanas, pisang. Aku tahu aku dapat apa. Sebentar nih, aku kayaknya bawa pulang sayur, macam-macam sayur. Aku ada juga ketemu. Aku ada ketemu nanas masak. Nanas masak itu di sana, dia mana? Kelihatan enggak ya? Ketemu nanas masak. Tuh. Nanas masak tahu. Kemarin-kemarin aku kesini enggak dapat nanas masak. Dan ini ada juga nanas satu. Tapi belum masak, tapi udah besar. Wah, masaknya ini bukan main. Sebentar kayaknya aku mau potong. Oh, nah, kira satu saja kah? Ada lagi. Dereng, dereng, dereng. Cantik banget kan? Nanas masak. Kita periksa dulu yang lain ya. Nggak ada sini. Di bawah sana nggak ada. Tiga nanas, tapi dua sudah masak. Nggak satu. Ini kalau Oma sebentar lihat nih, Oma kaget. Aku bawa nanas. Terus kayaknya juga aku ambil daun pepaya ini. Baru rencana mendatang pilih mente baru sebagian bersebagian mentenya. Pisang juga 4 tandan, tapi belum pisang 4 tandan. Yang di sana tuh bisa lihat enggak? Pisang tuh sana satu, tapi enggak kelihatan, kayaknya jauh, ada dua di bawah. Aduh, aku mau habiskan pimpinimente di pohon yang satu ini. Pohon yang itu. Aduh, kayaknya kita potong nanasnya dulu deh. Aduh, nanas masak. Aduh, ini gimana ya potongannya? Aduh. Hai. Seger bener. Kelihatan enggak ya? Aduh, jatuh dah. Wah, indah banget sih ya. Aduh. Oke, mimpi aja nih. Baru banyak tunasnya lagi. Ini yang di bawah nih mau bertumbuh. Wah. Kayaknya. Waduh, nanasku. Yang di kebun Wolo juga kemarin tuh kami pergi pilih mente juga dapat satu. Yang pas di video tuh enggak ada, ada. Cuman masih ada sih, tapi masih kecil. Aduh, indahnya tuh pemandangan mata tuh. Wah. Ih, keren banget. Kita masukkan ke dalam. Ke dalam meteng. Dengarkan bunyinya. Ininya. Kita apain ya. Tanamnya emang kayak.
ini sih kita tanam, memang tanam memang aja deh. Banyaknya tunasnya tuh. Bisa berapa memang nih yang tunasnya nih? Yang satu di atas nih. Habis itu. Aduh, subur langkau ya. Lihat banget nih kami. Kayak musim hujan nih. Aduh, beruntung banget. Tanam dulu. Baru kita pergi ambil yang satunya tadi di sana. Oke. Hey. Panen nenas. Enggak darah. Kayaknya gali lebih dalam lagi deh. Bunyi sih ya. Ini kebun sendiri sih, tapi ya pasti ada tuan tanah yang lebih dulu lagi. Jadi kita permisi dulu. Kita tanam satu-satu nih. Ada berapa memang nih? Tiga sudah. Empat. Lima. Ini banyaknya tunasnya nih. Enam. Tujuh. Subur ya. Apa yang bunyi belakang daun-daun tuh ya. Bisa lihat enggak? Subur ya. Ada biji mente, ada nenas. Bentar pulang oma kaget ini. Ada dua emang nenas. Ini satu lagi. Aduh. Di sana. Bisa lihat enggak ya? Lihat enggak ya? Ini aja wes. Ini pohon marung ge. Aduh. Gimana? Aduh, minta maaf sama nenas semua. Potong dulu. Kelihatan dah. Sana dia. Misi ya opa. Aduh. Panen dinasnya oma. Oh itu dia. Aduh, ini gimana nih? Takutnya nanti orang datang lewat-lewat, orang ambil tuh kah? Aduh. Ampun, tak boleh cengeng.
Oh my god. Ini tunasnya. Aduh. Ini besar. Aduh. Ini besar kah? Satu sama aja. Duri-duri. Hotspot. Ini kalau video kalian oleng-oleng, minta maaf ya. Gini aja. Oleng-oleng minta maaf nih banyak bagi yang nonton. Aduh ini kayaknya yang lainnya. Simpen aja di dekat itu. Aduh ini lebih besar. Aduh Tuhan, berat sekali. Oh my god. Panen nanas. Mantap banget. Kayaknya yang lain tuh kita hambur aja ya di situ. Mana tahu nanti tumbuh sendiri kan. Tadi tuh aku tanam. Aduh, enggak adil ya. Minta maaf ya tumbuhan kalau aku enggak adil. Kita masukkan ini, masukkan dia. Iya sih ini ya, lihat ya. Aduh Tuhan, tolong aku matmu ini. Ada tali ikut mana tadi. Ini besar. Yang sebelah sini jadi. Aduh. Ini besar. Nih. Lihat dari jauh. Wah. Rin. Kita masukkan dulu. Aduh, bawaanku berat hari. Udah jam berapa ya? Ini harus pulang paling tidak